Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadir Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah menciptakan bumi dalam keadaan subur, yang telah menciptakan langit begitu teratur. Semoga kita menjadi hambanya yang tahu rasa syukur dan tidak menjadi hambanya yang kufur. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada putra Abdullah kesayangan Aminah, yang tak lain dan tak bukan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah hadirin kisah seorang sahabat Nabi yang difitnah oleh tetangganya sendiri? Sahabat tersebut bernama Sa'id, dan tetangganya yang bernama Arwa binti Uwais. Diriwayatkan pada zaman Bani Umayyah, terjadi sebuah peristiwa besar yang selalu diingat oleh masyarakat Arab pada saat itu, yaitu ketika Arwa binti Uwais mengklaim bahwa Sa'id telah mencuri sejengkal tanah miliknya. Hal tersebut tersebar luas kepada tengah-tengah kaum muslim. Hal tersebut membuat tercemarnya nama Sa'id. Bahkan Arwa binti Uwais juga melaporkan hal tersebut kepada pemerintah pada saat itu bernama Marwan bin Hakam. Dengan rasa tidak terima, Sa'id berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika ia telah berdusta, maka butakanlah matanya dan jatuhkanlah ia ke dalam sumur yang dimana kami berdebat pada saat itu." Tak berselang lama saat itu, Arwa binti Uwais pun terjatuh dengan keadaan buta. Dan tidak mungkin juga seorang Sa'id menzalimi seseorang dalam hal sejengkal tanah, sebagaimana Sa'id bin Zaid pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man zolama kida shibrin tuwaqqatu yaumal qiyamah min sab'i aradin," yang artinya, siapa yang menzalimi seseorang dalam hal sejengkal tanah, maka kelak pada hari kiamat baginya dikalungi 7 buah bumi. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa berhati-hatilah kita terhadap doa orang yang terzalimi, sebagaimana Rasulullah bersabda, ada 3 doa orang yang tidak mungkin Allah tolak, yakni doa orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan juga doa orang yang terzalimi. Dan kita sebagai umat muslim harus menjauhi dari sifat menzalimi satu sama lain. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hindarilah olehmu dari menzalimi, karena kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak." Namun, bukan hanya itu yang disebut dengan menzalimi. Menzalimi itu ada banyak. Di antaranya ialah berdusta terhadap orang lain, menfitnah, dan sebagainya. Dan ketika kita berkata, kita harus berhati-hati karena hal tersebut juga bisa menjadi bagian dari menzalimi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Dan kita sebagai umat muslim harus menjauhi sifat zalim ini, karena mungkin bukan hanya kita yang mendapatkan dosa, mungkin orang yang kita zalimi juga mendapat dosa apabila ia marah kepada kita atau membalas perbuatan kita. Apalagi ini bulan Ramadan, marilah bersama-sama kita jauhi sifat menzalimi satu dengan yang lain. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Si Iwan Beli Selasih, cukup sekian, terima kasih. Yumkin ilaha zaminni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.